Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sobat ya, masih ketemu lagi ini ya di YouTube saya RN Channel. Dan kali ini saya mampir lagi nih sobat ya di bengkel body repair Pak Bejo yang ada di Cepogo. Nah, mau lihat, mau update lagi untuk armada yang di sini. Dan kan beberapa hari yang lalu saya melihat di YouTube-nya Mas Joli, dan katanya ada yang shout out nih sobat. Entah nanti armadanya itu sebenarnya yang mana, saya juga kurang begitu tahu, apakah yang X dari Harapan Jaya ini. Nanti siapa tahu nanti saya bisa dapat informasi yang jelas ya dari yang bekerja di bengkel sini. Kita langsung melihat armadanya atau unitnya sudah sampai titik berapa ya, sudah sampai di mana. Wah, itu sudah ada pemasangan. Sudah ada pemasangan yang atasnya itu. Dan ini ternyata yang bus pariwisata yang kemarin itu ternyata sudah keluar, dan ini sudah ganti lagi bus pariwisata ini, Mr. JR. Tapi entah ini punya siapa ini sahabat ya, saya juga kurang begitu paham. Nah, ini sudah nampak seperti ini ya, jadi tutup-tutup kertas, mungkin akan ada tambah livery atau gimana, saya juga kurang begitu tahu ya. Ini unit baru lagi yang baru masuk beberapa hari yang lalu ini ya. Yang satu keluar masuk lagi satu, luar biasa sekali ya. Di bengkelnya Pak Bejo ini sangat mantap, luar biasa. Keluar satu, masuk dua, weh. Dan semoga makin tambah sukses terus buka bengkel body repair Pak Bejo ini ya. Ini ya, sudah terpasang ini. Sudah terpasang rapi semuanya nih sobat ya. Ini saya update lagi nih armada yang X dari Harapan Jaya ya, yang dulunya ini sudah pemasangan semua. Wah, ini kayak ganti livery lah pak, mau ditambah livery ki? Oh ini ya. Oh ternyata enggak, ini liverynya berarti tetap ini sobat ya, keren ini. Aku keurung kenalan nih kira. Kenalan saya pak. Siapa ini? Pak Mustaqim. Pak Mustaqim. Katanya ada yang sold out itu yang mana toh pak? Sold out. Yang ini ya? Ini tukangnya. Tanya ini pak, tukangnya ini Pak Yanto. Pak Yanto. Ini keluar satu masuk lagi satu ini ya, oh, beberapa hari ya pak ya. Ini bus pariwisata pak ini, bus pariwisata nih, Mr. JR nih merah. Kemarin kan keluar satu masuk satu lagi, sudah pemasangan pintunya nih. Kita lihat ini dulu ya, ini yang ini sudah terpasang semua ini gitu ya. Ini sudah rapi semua ini sobat ya, sudah nampak semua untuk livery-nya sudah jadi semua ini, yang hitamin yang X dari Harapan Jaya ini. Sudah selesai semuanya, itu juga tinggal depannya saja. Ini pun juga dari yang X
HR141 juga sudah ada modifikasi livery, itu sudah ada seperti ini. Wah, ini berarti akan beberapa hari ke depan mungkin akan rilis ini ya sobat. Ini saya sudah selesai semua, sudah jadi ini, sudah rapi semua, atas juga sudah, ini tinggal rilisnya aja ini. Pemasangannya tinggal beberapa meter saja itu. Proses pemasangannya seperti itu ya, main pas. Alhamdulillah bisa ketemu beliau. Alhamdulillah. Ketemu sama beliau. Telus-telus baik. Mas, nama ini sinten nih, kayak kersane kenal ya. Sinten. Sampean. Mas apa iki? Jonke. Mas Jonke. Iyo, pembuat livery-nya dari Pak Bejo ini. Luar biasa sekali. Wah, aku nganti ngangkleng yuk nonton deh. Mas, iki mau salat nanti ke mas. Yang satu ini mas. Yang mana bang? Yang ini loh, sebelah sampean ini loh, yang sudah mau jadi ini loh. Wah, yang sudah mau rilis ini loh. Mohon maaf belum dapat info ini. Belum dapat info nih sobat, tapi ini infonya tertinggal nanti. Kayak di kontennya Kang Solidan kemarin ya. Yuk. Nanti kita lihat tas rilisnya nih. Artinya siapa nanti yang bawa. Ini aku dulu ini.